Waduh, kayaknya dikit lagi mau musim hujan ini ya. Mana genteng rumah gue pada bocor lagi. Aduh. Si Willy kemana si Willy ya? Will! Will! Masa kudu gue aja orang tua yang benerin? Percuma gue punya anak laki-laki. Buset deh pake kebalik lagi tangga. Hidup gue aja. Aduh, aduh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Buset! Hei! Hei! Ngapain aki-aki tengah dibengkak di atas genteng begitu? Tulang pada copot ntar. Eh, bujuk dah ya. Gua cari-cariin juga. Genteng pada bocor nih, bukan benerin. Ah, dasar lu. Lagian gua heran sama lu. Orang-orang mah yang namanya mancing pulang bawa ikan. Lah ini, pergi bawa joran, pulang bawa pancingan, ikan kagak. Ember bolong aja lu bawa-bawa. Eh, bukannya gimana-gimana, tadi udah mancing, pakai lumut, pakai cacing. Kagak pada dimakan, ikannya kayaknya lagi puasa, kagak demen tuh sama cacing. Buset, dikata Ramadan. Udah bener belum itu gentengnya? Dikit lagi. Oh yaudah lanjut ya, ini mau ganti baju dulu. Udah baper situ aja, bangsa 2 hari aja. Ya udah mandi sono, gesek tuh daki, kumpulin. Kali aja tuh daki, berubah jadi emas. Apaan tuh ya? Ah paling juga bahaya. Lah, bapak gue ya? Aduh, kepala gue sakit, aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kenapa, Pak? Kenapa? Kepala gue sakit, Wil. Jatuh gue dari tangga, Wil. Aduh. Lah, kirain lagi aku jatuh-jatuhan. Aduh, canda aja lu. Buka jauh sana, ambilin ampul lancet sana. Aduh, kepala gue sakit banget ini, aduh. Bentar. Banyak member nih, aduh. Bentar. Aduh. Ini pernah dengar, Kota Tangerang tuh punya ambulan gratis, Pak. Ya udah buruan sono, panggilin. Aduh, ada di aplikasi Tangerang Live, Pak. Bentar ya di HP. Iya, iya. Satu dua dulu, oke. Tahan dulu 5 menit aja ya. Ya udah, uset, Den. Aduh. Kepala gue sakit banget, aduh. Gimana ya ambulansnya? Nah, dia datang, Pak. Aduh, Pak, mana ambulansnya? Aduh. Kepala gue sakit, aduh. Ada-ada aja sih, bikin masalah, naik genteng segala. Lu gak berubah dari genteng lu. Aduh. Lagi makin gimana? Udah yuk, jalan yuk. Bang, jalan bang. Ayo. Aduh. Doang dok, aduh. Sabar ya, tenang ya Pak. Ya ampun, beh, kenapa ini sus palanya sus? Gak apa-apa kok babinya, tadi udah kita periksa juga sama dokter dan lukanya juga nggak terlalu parah dan kita juga nggak perlu rujuk RSUD kok. Lagian sih, timbang jatuh dari genteng aja, makanya segala diperban, belum dari lantai 8. Buset deh lu, pecat lu jadi anak lu. Rujak banget lu. Yaudah sus, kita pulang dulu nih. Iya. Jagain babenya. Yaudah yuk, pulang yuk. Ah, elah. Ayuh, buset nih. Kaki gue yang dibetor. Aduh. Bangun. Kau cantik. Bisa main gitar lu, Wil. Bisa lah. Aja. Ya udah, kalau lu bisa main gitar, sekarang lu main gitar, gue yang nyanyi. Oh siap, emang bisa nyanyi? Ya bisa lah. Oh siap. Siap-siap, 1, 2, 3. Dari pintu ke pintu, ku coba tawarkan nama.
Nyanyi gimana sih? Suara kemana? Gitar kemana? Buset. Lapan tadi lu gua suruh. Lu main gitar, gua nyanyi. Lu gua nyanyi apa, kek? Lu mah main gitar aja. Buset, ngapa lu? Iya juga. Bisa aja. Daleman risol. Kami dari petugas jaga jasa. Si Neng cantik yang di puskesmas ya. Ada apa kemari? Kangen ya sama abang. Jadi, kami itu dari petugas jaga jasa. Tugasnya itu memeriksa kesehatan keluarga. Supaya para keluarga itu terhindar daripada penyakit. Sekarang Tangerang udah maju banget ya. Iya dong, pastinya. Top banget Tangerang itu sekarang. Jadi petugasnya datang ke sini untuk meriksa kita. Iya. Ya, saya mohon izin akan mengecek kondisi Bapak dari puskesmas Tangerangan. Mohon izin, Mbak ya. Boleh. Ya. Langsung aja, Pak. Jadi gini loh Bang, fasilitas kesehatan Kota Tangerang itu udah lengkap juga. Pengen tahu nggak Bang? Wah, pengen banget dong. Yuk ikut saya Bang yuk. Boleh. Ayah kasih tahu nih Bang, kalau Cerebrum ini fungsinya tuh pusat kendali seluruh wilayah kesehatan Kota Tangerang Bang. Jadi layanan kesehatannya itu di Kota Tangerang tuh udah dimonitoring Bang di sini. Jadi udah kedata semua nih ya di sini.